Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama aku Hestika Farila. Video kali ini aku akan membahas bagaimana cara membuat thumbnail. Thumbnail itu apa sih? Thumbnail itu cover atau sampul yang ada di bagian depan YouTube. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Jadi, nah seperti ini. Ini adalah thumbnail atau cover video YouTube. Nah, gimana caranya? So, ikutin aja ke tutorialnya. Oke, sebelum aku lanjut ke bagaimana caranya, jangan lupa untuk like dan subscribe this video. Dan jika ada kritikan atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, di sini aku membuat thumbnail dengan satu aplikasi yaitu PicsArt. Nah, pakai yang ini, aplikasi yang PicsArt ini. Nah, aku akan membuat contoh thumbnailnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau aku sendiri cara membuatnya, langkah yang pertama aku bakalan bikin background terlebih dahulu seperti yang di gambar ini tuh yang warna pink. Nah, aku contohkan aja untuk memotret untuk layarnya. Aku potret yang warna gelap aja. Ini buat contoh ya teman-teman. Jadi langsung aja ke PicsArt. Nah, kalau untuk membuat thumbnail sendiri itu tergantung dengan isi YouTube tersebut. Jika memang YouTube-nya itu membahas tentang makeup, jadi untuk isi thumbnailnya juga ada gambar makeup-nya, contohnya kayak bedak atau lipstick itu. Di sini aku akan membuat thumbnail yang sederhana untuk contoh aja buat teman-teman. Nah, langsung aja kita pilih tanda plus yang di bawah. Lalu pilih foto yang tadi buat layar buat background ya. Aku pilih aku contohin aja yang warna hitam. Nah, setelah itu kan aku mau bikin yang seperti ini ya. Nah, jadi ada beberapa logo yang harus kita download, terutama ini yang arah panah sama galeri dan logo Instagram. Jadi sebelumnya kita download dulu logo Instagram, lalu pilih yang gambar. Nah, nanti kita pilih yang sesuai dengan kriteria kalian semenarik mungkin, karena thumbnail pun juga mempengaruhi untuk para viewers. Gini ya caranya, kita tekan gambarnya, lalu kita download gambar, lalu download. Nah, secara otomatis sudah terdownload dan ke-save ke galeri kita. Nah, selanjutnya galeri. Nah, seperti ini, kita ambil contoh yang ini aja. Tekan download. Sudah download. Nah, kita kembali ke PicsArt yang tadi. Nah, kita masukkan, ini ada beberapa icon. Ini untuk masukkan teks, foto, dan lain-lain. Saya coba akan menambahkan foto, klik yang tambah foto. Foto yang tadi aku download, sekalian aja aku
tambahkan dua-dua ini. Nah, seperti ini. Kalau mau mindahin tinggal digeser aja. Ini ada icon yang mau diputar seperti ini. Atau mau dikecilin juga bisa, digeser. Lalu untuk katanya download video. Nah, untuk memasukkan teks pakainya yang ini ya, yang teks. Download video Instagram tanpa aplikasi. Nah, ini judulnya ya, subtitlenya taruh di atas, terserah sih mau di tengah-tengah atau di atas. Yang terlihat ini aja ya, biar kelihatan dan mudah dibaca. Kalau kalian mau mengganti warnanya, kalian juga bisa klik yang di bawah yang warna seperti ini. Banyak sekali macam-macam warnanya. Untuk gradasi-gradasi juga ada di sini. Seperti ini. Dan di sini juga ada stiker kalau kalian mau nyari misalkan arah panah. Pakainya bahasa Inggris, arrow direction. Nah, misalkan ini boleh. Nah, ini bisa diputar. Dikecilin juga bisa. Nah, seperti ini. Kita bisa atur sendiri semenarik mungkin, sekreatifnya kalian. Kalau saya pribadi biasanya menulis nama Instagram aku. Biar thumbnail kita itu ada ciri khas gitu ya. Nah, seperti ini. Ganti warna. Sudah selesai. Jika sudah selesai, kalian tinggal save. Caranya klik centang yang di atas lalu save. Nah, ini sudah tersimpan di galeri teman-teman. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Nah, so langsung kita upload aja ke YouTube kita. Langsung ke Google Chrome, kita masuk ke YouTube desktop. Nah, jika kalian belum mendaftar YouTube desktop, kalian hanya mendaftar dengan alamat email kalian. Nanti ditunggu untuk video aku selanjutnya ya. Kalau misalkan yang udah punya, tinggal langsung aja. Ini adalah tampilan dashboard channel. Aku berbesar. Nah, di sini aku akan upload thumbnail yang tadi. Caranya, ini di bawah dashboard itu ada icon video, kalian klik aja. Nah, di sini. Ini adalah video yang paling atas, itu adalah video untuk tes tutorial aku.
video yang diambil cuma 5 detik aja. Ini buat contoh ya teman-teman. Dan di sini kan yang video ini belum ada thumbnailnya ya. Jadi untuk cara uploadnya, kalian klik judulnya yang tes tutorial ini, lalu muncul beberapa icon. Kalian klik yang icon pensil ini. Lalu muncul, nah seperti ini. Nah ini video kita, dan ini upload thumbnail. Jika judul dan deskripsi sudah kalian isi lengkap, langsung aja di upload thumbnail. Pilih gambar yang tadi. Nah, sudah. Ini sudah terpasang, langsung aja kita save. Simpan. Nah, udah disimpan, coba kita lihat. Nah, sudah muncul ya teman-teman, dan ini gambarnya pas banget. Download video Instagram tanpa aplikasi. Nah, ini untuk tes aja. Gampang kan teman-teman caranya, mudah dimengerti. Nah itu aja video yang aku buat, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ya teman-teman, mau request video aku selanjutnya, kalian bisa tulis komentar teman-teman di kolom komentar ini ya. Oke, terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.